ketemu lagi dengan saya dikasih ibu ya, kasih ibu channel, dan sekarang saya ada di Tahu Sumedang ya, kawasan di Jalan Raya Bandung, dan sekarang saya akan nyobain rujak bapak ini ya. Pak, yang ada mal dua pak, dua nggak ada mal, rujak, ya nggak ada mal, ada mal dua pak. Mana itu di kota apa? Itu. Tak sambil hanya biasa. Yo, hoyong ninggal prosesnya panginten. Oke guys, kita cobain rujak bapak ini ya, dan jangan sampai lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan ikon notifikasinya ya, supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info yang bermanfaat bagi kalian semua. Klik like dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Mantap. Kita lihat prosesnya ya guys. Wah, buahnya salah lagar panginten banyak jam sakit banyak. Oke guys, pakai headset jadi teka dengeun ya. Mantap sekali. Buahnya segar, mantap ya. Tos lami icalan, Pak. Icalan rujak tos lami. Oke guys, teka dengeun. Mantap. Tambah 2. Kudu pakai isyarat guys, tekan ya kan. Udah 2. Kita lihat prosesnya ya tentunya, dan kita review rujak bapak ini tentunya mantap sekali ya. Untuk kalian yang melewati jalan Mareleng ya, Cianjur, jangan sampai lupa mampir dulu ke Tahu Sumedang ya. Di sini ada rujak bapak ini ya, jangan sampai lupa jajan dulu. Cocok panas-panas gini makan rujak ya, mantap. Tos lami calon pak. Oke guys, teka dengeun. Malu ya nggak apa-apa ya, yang penting kita jajan, dan jangan sampai lupa jajan rujak ini ya. Mantap sekali ya, cocok buat tengah poe gini, mantap sekali ya. Kita lihat, coba lihat ya, mantap sekali, bikin seger dan juga ngiler, mantap ya, mantap sekali. Nanti kita cobain ya rujaknya, resepnya, dan juga tentunya sekali ya. Kita bikin satu lagi. Mantap ya, jangan sampai lupa. Pokoknya saksikan terus dikasih ibu channel ya. Mantap. Rujak bapak ini jangan sampai lupa jajan ya. Yang ini udah jadi satu ya. Dan hasilnya seperti ini. Mantap ya. Yo. Yo mere. Ya, ini satu lagi tuh. Kita cobain ya. Mantap pokoknya guys, jangan sampai lupa jajan. Mantap sekali ya guys. Mantap ya. Mantap. Nuhun pak. Mantap, langsung kita cobain ya guys. Ini langsung kita cobain. Mantap. Oke guys, kita cobain rujaknya ya. Tentunya mantap sekali. Dan dari cuaca yang panas-panas gini, cocok makan pedas, jangan sampai lupa ya. Resep baru katanya tekadengnya. Bismillahirrahmanirrahim.
pokoknya mantap. Dan jangan sampai lupa, jika kalian melewati jalan jalan raya menuju Cianjur dan melintasi Tahu Sumedang, jangan lupa beli rujak pepaya ini ya. Saya sangat merekomendasikan banget untuk kalian. Rujaknya segar, cocok cuaca panas gini ya, pokoknya mantap asli nak. Bisa kalian lihat ya, ini tentunya buah-buahnya segar dan mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kita. Ditambah bagi selera pedas, selera pedas bisa ditambah lagi cengeknya ya. Mantap asli nak.